Selamat datang di kediaman Mbah Dukun. Oke guys, kali ini kita si Mbah Dukun akan mereaction YouTube Reward 2021 ya guys. Pasti ini tentunya sangat-sangat menarik. Oke, sayidok. Oke guys, di sini Mbah Dukun yang ya guys lagi apa lagi males nyantet orang. Di sini nomor 1 dan Mbah Dukun lebih suka mereaction YouTube Rewit setiap tahunnya ya guys. Jadi ini adalah video pertama Mbah Dukun mereaction. Apa ini video Rewit 2021 ya guys. Jadi ini channel masih perdana guys. Oke, di opening pertama, wow, di sini cukup menarik ya guys. Apa itu seperti suasana-suasana di tahun di era 90-an guys. Oke, dari sini terlihat seperti, wah, buka baju guys. Apakah ini mongin? Oh bukan guys, itu nggak boleh guys, nggak boleh. Oke, di sini dia sedikit mual-mual guys si ceweknya. Oh itu kondom. Oh bukan guys, voucher guys. Pikiran kalian ternyata ngeres-ngeres banget guys. Selamat datang di kediaman Mbah Dukun. Oke, yang baru gabung kalian jangan lupa subscribe ya guys. Di sini Mbah Dukun akan menghibur kalian sampai ke keluar cerutnya guys. Jangan jadi kebun guys. Oke, di sini masih terlihat seorang ibu-ibu dan seorang anak sedang berdialog. Apa ini? Dengarkan. Oh, di sini Mbah Dukun mau gacor 21 menit untuk menghibur kalian ya guys. Senajan condongnya Mbah Dukun iki apa? Kemeng-kemeng guys. Di sini terlihat seperti membicarakan sesuatu. Oke. Oh ya, ya, ya. Tapi hati. Oh ya. Oh ya. Oh no. Oh yes. Oh ya, ya, ya. Oh ya. Oh yes. Wow, keren guys. Seperti keluar portal pintu kemana saja punya Doraemon guys. Dan di sini si anak ternyata masuk. Dan ibunya melihat. Kemana anakku pergi guys? Wah, dia hilang. Wah, dasar anak bandel susah diatur itu. Si ibu meletakkan pancinya yang penuh dengan kain basah guys. Dia tengok-tengok itu guys. Menengok-nengok guys. Wow, ternyata di portalnya keluar. Wow, oke, keren sekali guys. Gila, ini bener editannya sungguh rapi. Dan wow, di sini sekitar panduan suara guys. Ini kayak tema-tema zaman dulu ya guys. Oh, tema baca laut guys. Seperti film-film The Titanic guys. Oh, One Piece guys. Wah, itu cewek gua guys. Cantik-cantik itu cewek gua. Dan ternyata di sini adu den guys, seperti film-film India gitu ya guys. Wow, dan ini Maria Ozawa. Wow, ini Maria Soa. Wow, ini Maria. Wah, ini Maria juga guys. Oh, ini bidadari guys. Jadi seperti temanya itu apa ya kurang lebih. Yang penting wow, wah ini campur aduk juga guys. Oh, di sini terlihat main papar catur guys. Wow, setiap frame dia beda-beda orang ya. Oh, ini jadi job booster. Wow, keren anjay. Itu ada ale-ale juga kenapa anjay. Wow,
Ini baru 5 menit ya guys, jadi gacorku masih lama ini. Ini nggak ada adegan ngentet kah? Itu saya halilintar guys. Ikoi. Wah ini tema Korea-Korea guys. Hal baik yang kamu lakukan hari ini. Hal baik yang aku lakukan hari ini adalah ngen ayo gitulah di hotel lebih enak. Di sini ternyata temanya reboisasi guys untuk pertumbuhan dunia agar dunia menjadi lebih baik. Wow ini campur DJ guys. Wow ini Syahrini bukan ya? Oh, anggap aja Syahrini gitu ya. Wah ini temanya kayak Deni Canan guys. Jadi ini gabungan YouTuber Rewit itu gabungan yang viral-viral di tahun 2021 ya guys. Jadi ternyata gitu. Wah ini ya itu jeket titak jedak-jedak jeduk jeder jedak-jedak jedak jeduk jeder gitu. Wow ini amazing sekali. Ini mungkin mau ngen itu di malam hari nanti guys. Wow suaranya sungguh indah dan mempesona. Wah ini berita terkini ya guys. Berita terkini. Oke Mbak Dukun minum dulu guys. Mau mengopiak-opiak dulu. Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Apakah nanti masih ada kejutan yang lebih menarik lagi ya guys? Semoga saja di akhir video nanti ada yang kejutan yang lebih wow. Wow dan wow. Itu cewekku lagi ngomongin. Iya, masa gini lah. Itu masuk TV guys. Itu mungkin adalah aduh debat lagi dong. Tapi jangan lupa debatnya jangan pakai adegan ngen. Itu nggak boleh guys. Itu adalah dosa yang dimainkan oleh player-player FF burik si bocil-bocil zaman now ya guys. Wow, ini Arya Penangsang guys. Tapi kita lupa bahwa limbah medis. Dengerin guys, jangan dengerin bacotan gua aja mulu. Wah, mantap. Maaf ngomongnya agak sedikit kasar guys. Ini dikarenakan saya suka membacot untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain ya guys agar bermanfaat bagi sesama dan kaum tukang coli di kebun, tukang ngocok di kebun. Wow, ini Indonesia Raya guys. Wow keren sekali guys studionya. Wow seperti di hutan guys. Wow ini Power Rangers berubah. Wow semangat. Oh bukan Power Rangers guys, kalian salah. Ternyata ini adalah seni lukis khas dari Indonesia. Deng. Oke, mantap Indonesia ternyata mencetak 0-1. Oke, oh bukan babalan guys. Ini ternyata ya masih Den Parkoy. Dengtadak. Wow, BTS guys. Wow, ijo-ijo kotangnya ijo guys. Nah itu mantul mantap betul. Waduh gondal gandul. Wow aku suka yang ijo-ijo itu guys, yang ijo itu guys yang rambutnya terbawa guys. Itu gandul. Tapi ini keren banget bro, sepanjang sejarah perebitan ini yang paling keren menurut gua guys. Itu anak kecil kenapa guys diinjek-injek? Wow itu anaknya guys, langsung ibunya menyamperi di sana dan itu ternyata disambut baik oleh penontonnya dan malah joget-joget anaknya lalu ditulungi. Apakah itu disuruh joget guys? Kamu kenapa nak?
kamu kenapa nak, ayo kita pulang. Nanti ngewe sama enggak boleh itu guys. Ibu dadanya sesak guys. Ibu kenapa guys? Ibu kenapa? Ibu sesak napas guys. Oke. Pindah scan dan ternyata ibunya langsung pindah ke rumah sakit guys. Dan ini adalah ternyata ibunya terkena penyakit COVID-19 guys, dan harus diisolasi selama 5 tahun guys. Wah, apakah ibunya akan meninggal guys? Wah, ternyata tidak. Dan dia langsung dibawa ke surga. Apakah dia membayangkan dirinya akan mati? Dan ternyata nyawa sudah di ujung tanduk. Ternyata ibunya gak punya tanduk guys. Jadi nyawanya kembali, gak usah ke tanduk. Nyawanya kembali ke kepala ya guys. Dan ini adalah pria penyelamat untuk ibunya. Oke, mari kita berjuang bersama-sama untuk menembaki COVID-19. Dan itu ternyata adalah ternyata ini adalah superhero guys, yaitu di mana ada mereka Ultraman yang sedang menjoget-joget. Oke, dan ya ini viral TikTok guys yang berjudul dengan sendepet. Oke, mantap betul. Oke, jogetannya oke. What the fuck man? Apa ini? Ibu tolong, saya datang kemari. Saya akan merawat kamu. Itu adalah musuh guys. Ayo kita tembaki dia kawan. Serang. Apakah itu tewas? Nyawaku sudah di ujung tanduk. Sakit. Oke, jurus api. Kekuatan tanah berubah menjadi 3. Mampus kau, Rasengan. Tiu. Chidori. Elemen tanah, keluarlah tanah. Elemen petir, keluarlah api. Bus. Hei kau, jangan bacot mulu. Mari kita bantu kawan kita. Oke. Dan ternyata kawannya ternyata masih baik-baik. Serang guys. Ayo kita keroyok dia, mampus. Ayo keroyok. Dis. Ayo mampus kau. Itu kenapa guys? Nyawa sudah di ujung tanduk dan ibunya mulai mengamuk. Ngapain ini ibu ngamuk? Suntik guys. Ayo suntik. Dis. Ayo suntik guys. Itu menceritakan, kalian paham sendiri guys ini ceritanya apa. Yang baju putih itu rakyat kecil, dan yang itu ya adalah yang pakai senjata adalah orang kaya guys. Jadi di sini merebutkan emas atau merebutkan harta karena kita kekurangan sebagai rakyat kecil, kekurangan makan ya guys. Dan ini dipaksa untuk membayar biaya perobatan yang sangat mahal guys. Akhirnya di sini dan tidak sengaja dibunuh oleh pihak rumah sakit dan koma. Akhirnya nyawanya menjadi taruhannya, akhirnya meninggal juga. Ibu enggak apa-apa, Nak. Kita saksikan bersama-sama ya, timnas Indonesia sedang mengirim bola, guys. Oh, ternyata ini bukan babalan, dan ternyata ini. Dengarkan lagunya, guys. Sedih banget, Cuk. Dengarnya. Anjay. Ini sudah tergeletak, apakah akan diperkocoy? Oh, ternyata ini adalah anaknya, guys. Ibu tolong bangun aku. Aku. Ibu
Bu, maaf. Saya nggak punya duit buat berobat, Ibu. Mereka serakah, anjay. Apai. Wow, keren sekali guys, tema lampu-lampunya. Wow. Mantul, mantap, mantap betul ya, guys. Wow. Wow, keren guys. Ini seperti konser JKT48 pada zaman dulu ya guys. Dan yo 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 yo. Jika kalian mulai mengingat JKT, apakah itu JKT? JKT adalah JKT ya guys. Wow, lampunya mati secara perlahan. Wow, keren guys. Wow, keren aja. Ngantuk aku. Ini sing arep reaction bareng Rene ning kamar, guys. Teko langsung mlebu ning kamar, rasa ketok pintu. Aku ning kamar. Arep mletre yo ya yo, sap 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 sap. Oke oke. Oke Bang, rumah lo di mana? Oke, rumah saya di Jogja, Bang. Sini mampir aja, Bang. Kita ngopi-ngopi bareng dan reaction bareng ya. Atau mau ajak man baru aja. Oke oke. Wow. Bisa gitu ya, guys? Bisa pitil-pitil itu. Wow, ganti seragamnya. Wah, keren. Ini siapa ya? Oh, ini adalah dewa pepohonan ya, guys. Bukan dewa, ratu, guys. Ratu pepohonan ya. Ratu alam mungkin ya. Wow. Temanya sungguh epic, guys. Wow, itu pacar gue guys, yang belakang itu loh, yang belakang pakai baju merah itu pacar gue. Kalian lihat nggak? Itu yang pojokan itu loh guys. Yang cewek. Itu pacar gue main di sana kemarin. Yang pojokan kanan itu guys, itu pacar gue guys. Wow, ternyata udah selesai guys. Direk Chandra Liao. Wow. Oke. Cukup sekian ya guys. Dan ternyata penampilan ini sangat epic. Wow, epic sekali ya guys. Epic legend dan sampai mythic glory akhirnya. Oke. Ini make up. Wow, pemainnya juga banyak sekali ya guys. Dan kalian tentunya selamat bertahun baru dan semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Dan selamat menikmati hari pekan kalian. Oh, masih ada guys. Gue kira udah habis, ternyata masih. Ini lanjutannya, si Dewi menemui anak tadi ya guys. Dan ternyata anaknya berubah menjadi guru. Kamu kenapa, nak? Ibu sayang kamu, nak. Ayo kita pulang. Yuk. Gue dan akhirnya berhasil seperti ke dunia lain. Dan akhirnya ibunya ternyata sudah meninggal. Dan anaknya, wah, mungkin anaknya terkejut. Dan akhirnya menangis guys. Dan dia menyesal ternyata ibunya sudah meninggal ya guys. Karena tadi berusaha menyelamatkan si ibunya. Ibunya rela berkorban demi menyelamatkan anaknya guys. Dan ini si anak mulai mengambil baju ibu. Dan mungkin di episode ini akan selesai guys. Oke, okay? Ending yang sangat epic sekali. Anjay, armada ini keluar cok. Oke, okay, terima kasih kalian sudah menonton dan mendengarkan bacotan dari saya, Simbah Dukun ya guys. Epic sekali. Maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan itu adalah kata-kata yang saya sengaja bertujuan untuk menghibur kalian semua guys. Agar kalian tertawa dan kalian terhibur guys. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati.
karena itu waton keluar metu seko cangkemku dhewe. Oke, bagi kalian yang tahun barunya sendiri, kalian bisa datang ke rumahku. Mari kita ngedate khusus yang cewek. Kalau khusus yang cowok, kalian gak usah ke rumahku. Oke, sekian. Dan terima kasih. See you next time. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk agar mengupload video-video yang baru saya bangun. Kali ini ya, guys. Kali ini ya, guys. Oke, see you next time.